Yo, what's up guys? Balik lagi bersama gue Jarwo. So, jadi gue kan kemarin baru aja di operasi ya kan karena pendarahan gitu kan, lupa ingatan si Jarwo ini. Dan yep, kepala Jarwo sekarang jadi botak untuk sementara waktu karena ya pendarahan, bro. Ini gue kemarin juga udah sempat ketemu anak-anak dan bisa dibilang gue tuh lupa ingatan tapi agak sedikit pikun gitu. Maksudnya gue masih ingat tapi kadang-kadang lupa gitu. Nah, gue sekarang ada di rumah Kamek dan di sini gue tuh mau ya mau bersedih. Enggak. Jadi gue rencana tuh hari ini tuh mau berkemas-kemas sebenarnya, guys, untuk menjemput abang gue si Johan untuk mencari informasinya di Jepang sana. Ya, gue enggak tahu dia tuh masih selamat atau enggak. Ya kan, gue mau berangkat ke sana dan gue bakalan datang ke sana, gue bakalan selamatin abang gue mau nggak mau ya kan. Ya walaupun kondisi gue juga masih rada-rada lupa-lupa ingat gitu, tapi no problem, gue bakalan ya selamatin abang gue. So, geng. Channel ini bakalan menyentuh 100k sub. Bantu channel ini sampai 100k sub, bakalan ada giveaway nantinya. Oke, jadi gue bakalan nyiapin beberapa barang-barang terlebih dahulu ya kan di lemari supaya gue bisa bawa nanti ya kan ke Jepang. Ini ngapain sih, Vin? Halo? Halo, Wo. Iya. Kenapa? Di mana? Gue ada di rumah Kamek. Kenapa? Oke, gue tunggu bentar ya. Gue jelasin di sana. Oke. Ya udah. Alright. Oke, pulsa gue habis, matiin Vin. Iya, lu yang matiin, gue lagi nyetir. Oke. Oke, so jadi gue bakal langsung siapin aja ya kan baju-baju gue yang ada di rumah Kamek gitu kan. Yes, jadi gue bakalan siap-siapin gitu kan mengambil baju-baju gitu kan. Karena kan kemarin emang ditaruh gitu kan. Oke. Kita ambil ya, guys ya. Baju-bajunya. Nah, so jadi gue taruh bajunya ini di koper kecil aja karena gue di Jepang juga sebenarnya lama, tapi di sana gue ada baju dan gue nggak perlu pakai lama-lama banget lah ya nyiap-nyiapinnya karena waktu gue harus cepet kesana, guys. Aduh, ini gue nggak tahu nih si Vin, kukira udah berangkat dari Los Santos. Morgan juga gue nggak tahu ya dia udah berangkat atau belum ya, makanya tuh gue bakalan duluan lah ya kali dari Morgan atau dari Vin ya nanti. Nanti pas Vin kesini gue mau bilang gue mau tewe ke Jepang sih. Gue udah siapin mobil gue dan jujur mobil gue udah lama banget gak dipake ya. Fair Lady gue yang hijau, banyak banget yang komen yang nanyain mobil lo yang ada di intro tuh di mana bang. Mobil gue ada di rumah Kamek, ada di sini dan yep, itu dia mobilnya. Dan gue nggak masukin garasi dan ini bener-bener kotor banget jadinya. Dan lihat kemarin ya ada tetangga yang iseng, jadi mobilnya harus diservis juga, guys. Aduh, sialan bro, lecet dikit nggak ngaruh lah ya. Lihat tuh kotor banget, guys, karena emang gue udah lama banget gak pakai mobil ini kan, jadi emang kotornya minta ampun tuh. Jadi gue bakalan taruh kopernya di sini ya kan. Gue bakalan langsung ke Jepang dah ya, taruh koper dalam bagasi. Hop. Tapi sebelum itu gue harus nunggu si Vin dulu. Sivin katanya mau kesini nih. Gue nggak tahu kenapa ya Sivin ada cara apa nih. Nah, itu dia tuh. Harusnya dia udah berangkat. Sebentar. Mobil baru kan? Eh, siapa lo? Lu siapa? Vin. Mobil baru lo. Baik kan? Iya, gue udah lumayan. Bentar, lu punya mobil baru? Iya, ini mobil gue nih. Anjir. Wow, keren gak? Sekalian. Yoi. Wow, keren sih. Tapi kita nggak punya banyak waktu, Wo. Iya benar, ini bukan waktunya untuk review mobil. Gimana? Ada apa? Gue lihat kemarin gue dihubungin di email, Morgan udah di sana duluan. Morgan udah sampai sana duluan. Kenapa dia nggak ngajak aku? Hah? Kayaknya dia merasa bersalah terus dia. Ya, lu tau lah Morgan gegabahnya kayak mana. Ya, tapi dia udah janji dia gak bakalan ninggalin. Maksudnya, lu juga, lu gak susul Morgan lu juga? Atau gimana? Kok bisa sih? Lu belum berangkat ya, gua juga? Gue baru tahu ini.
Lu baru tahu? Makanya gue ngajak lu ini. Gue kira lu udah kesana juga diajak. Sekarang belum. Lu kan tahu. Gue kata dokter gue baru aja terkena musibah yang di mana kemarin katanya gue baru terkena tembak itu kan. Iya, lu kena sniper kan sama itu yang terjepang. Nah, iya, makanya gini Vin. Apa ya? Lu rencana mau bawa mobil lu atau enggak di sana? Bawa sih kalau mobil ini. Lu yakin mau bawa? Takutnya yakin terjadi ya peperangan besar lagi di sana. Ya udah enggak, lu udah serius lah ya. Ya gue percaya sih sama mobil ini. Ya udah kalau emang lu udah serius, so gue juga bakalan bawa mobil gue juga. Nah, gini Vin. Ya. Tiket lu udah ready kan? Ready sih, tapi gini, Bu. Gue pikir kalau kita bawa pesawat itu kayaknya mencurigakan banget ya sih. Gue takutnya kita ditungguin di bandara kayak kemarin. Gimana kalau kita hari ini naik kapal? Naik kapal, tapi itu bisa lebih lama. Iya, tapi tidak beresiko, Bo. Kalau naik pesawat itu resikonya gede banget. Kapal. Aduh. Kapal yang mana? Kapal di pelabuhan yang mana lu mau naikin? Pelabuhan bawah. Pelabuhan bawah. Ya, kita tunggu kapal gini dah. Sana. Mending gimana, gini, Fit. Mending gini. Gue punya ide. Gimana kalau kita sewa speedboat? Kalau kapal menurut gue lama, Vin. Kita pakai speedboat. Iya, speedboat tapi gak bisa pakai mobil, kita harus tinggal mobil kita berarti. Ya udah gini aja. Gak apa-apa. Kalau mobil ya, nanti kita taruh mobil kita di lokasi speedboat. Nanti kita suruh orang asuransi untuk mempaketkannya. Uish. Gimana? Bener juga. Membawa dengan kargo. Bener. Boleh sih. Ya udah, kita mau pakai speedboat yang mana? Bebas, lu pilih lah speedboat yang mana. Gimana kalau yang di dekat bengkel Tabe? Lu mau? Oh, boleh, ayo. Ayo. Yaudah, ayo kita ke sana ya. Ayo. Oke, jadi kita bakalan pakai speedboat, guys. Karena kalau pakai kapalnya kan agak lama, mending cepetan speedboat gitu, cok. Speedboat ya. Let's go, bro. Kita nggak punya banyak waktu, bro. Nanti mobil ini bakal kita kargoin aja. Oke, Han, gue bakalan datang, Han. Tunggu gue, Han. Gue akan on mobile, Han, bersama lu, Han. Evin, let's go. Ayo. Gue mau tarik uang dulu, bentar, bro. Oke, gue tungguin lo. Let's go, Brady. Kita bakalan segera berangkat, Brady. Gue udah gak sabar banget sih, Han. Tunggu gue ya, Han. Gue bakal langsung meluncur, Brady. Abangku. Tunggu aku, abangku. Yaudah, gue tunggu. Ya, masa lu gak bawa duit, anjir? Ini makanya gue mau bawa duit. Tapi ATM-nya rusak gitu. Kagak nih. Bohong. Anjir kali ya. Kasus ya. Dah, ayo. Let's go. Sini, guys. Oke. Pin. Oi. Kita taruh mobil kita di tengah-tengah. Itu kan buat cargo plane yang di sini nih. Nanti masukin cargo plane aja mobil kita. Oh, lu ada nomornya kan? Ada. Udah, nanti biar pihak asuransi cargo plane yang ngebawa mobil ini dah. Oke. So, jadi lu udah siap? Udah sih, I'm ready, bro. Persenjataan pepeng shoot lu mau dibawa juga? Kalau bisa dibawa, gua bawa dah ini. Ingat, nanti gua berusaha nyembunyiin sih. Kita naik speedboat, kemungkinan waktu bakalan lebih cepet juga. Tapi balik lagi, lautan kita tidak ada yang tahu, ya kan? Benar. Tapi lu yakin, Vin, kalau kita pakai speedboat mereka nggak ada yang di pelabuhan gitu?
Ya masalah kemarin kita lihat aja, bu, mereka di bandara rame banget. Kalau kita pakai pesawat lagi mungkin kayaknya lebih beresiko deh. Di pikiran gue sih kayak gitu. Bener sih. Sebelah mana ini penyewaannya? Di sini, bu. Ayo. Sewa deh, Pak. Kita sewa, Pak. Aduh, Vin. Vin. Vin, yang bener, Vin. 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 Lu lu ngapain begitu, Vin? Lah, lu lu ngapain, Vin? Mau satu kapal aja. Gak usah, bawa sendiri-sendiri. Sini sini ya, gua ikut, gua ikut. Ayo, ayo. Lu ngapain? Gua enggak tahu juga, gua kira mau pesen lagi. Aduh. Malah ditumpuk sama bapaknya. Aduh. Lu mah ada-ada aja, anjir, anjir enggak. Belum waktunya berenang, Vin. Apa gua rusak ya, biarlah. Di sana juga enggak bisa pakai HP. Ya kan lagi nomor kita di sana juga enggak aktif, anjir. Iya, kita kan pakai radio. Iya, makanya. Ini perjalanan kita benar-benar sangat jauh banget sih, Cok. Lu bawa makanan kan? Bawa lu enggak bawa? Bawa-bawa gua udah beli 5 paket nih. Bawa lah, jangan kan makanan perban, alpra gue juga bawa, Cok. Gue mabok laut tapi, Wak. Hah? Lu mabok laut? Bentar, gue juga minum alpra timo dulu. Alpra timo? Iya, gue mabok laut dikit, Vin. Sama kayak lu. Bentar, gue liat GPS bentar. Iya, lu taruh deh, Vin, arah ke Jepang, Vin. Coba lu. Di sini tinggal lurus aja sih, soalnya. Tinggal lurus, yakin lu? Tinggal lurus. Jangan dibelok-belokin, kanan dikit. Kanan, oke okay, oke okay, oke. Okay. Ah, lurus lurus. Lurus. Ah, oke, okay. Bener nih. Oke. Okay. Yakin nih, bener nih. Navigasinya sih arah J gitu ya? Iya, arah J, Jepang. Ah, iya, aduh. Sumpah sih. Ngomong-ngomong kita di huruf H ini. Iya, bener. Gue H. H itu apa? Hah? He. He soyam, he soyam. He soyam. Eh, hey, hai sakmi. Eh, tapi serius lo. Apa? Bisa enggak ya nyelamatin John? Gua takutnya dia udah diapa-apain anjir di sana. Pin. Kita bisa enggak bisa nyelamatin Johan? Gue yakin Johan masih hidup. Oke. Okay. Ya. Tapi Karban Morgan gimana? Jangan-jangan dia diculik juga malah dia sendirian gak anjir. Tahu, kan kita enggak bisa hubungin dia lagi ya. Aduh, dia ngimel gua doang. Tapi bentar, kalau dia masih ngimel dia masih hidup, tapi bentar, Pin. Gue baru kepikiran. Gue baru ingat. Apa? Lu nggak usah khawatir, Morgan punya Devil. Oh iya. Iya, jadi lu kan tahu dia O'Connor, lu kan tahu Rico. Iya. Jadi Morgan sebenarnya juga punya Devil dia. Oh, ini udah sampai ujung aja. Oh ya, emang kita kan mau ke Jepang ya, kita harus sampai ujung. Iya. Bener. Let's go. Bentar, kita harus nunggu pelabuhan Jepangnya. Ini masih jauh banget, Vin. Ini kalau hujan gimana ya, Vin ya? Iya mati itu. Ini perjuangan Vin. Oke, okay. Mungkin kita bakalan sampai Jepang dalam waktu beberapa hari sih. Tapi nggak apa-apa lah. Oke. Okay. Sehari, dua hari kayaknya. Nggak apa-apa. Hari satu malam. Ya, gue tidur dulu lah, kok. Oh enak aja. Yaudah lu tidur dulu, gue yang supir ntar gantian ya malamnya ya. Oke. Okay.